Heyo! We are the Lolas! Saya Amira. Saya Aisyah. Saya Indah. Saya Nabila. Hamba. Okay, the Lomas. Macam mana boleh tiba-tiba plan nak buat group the Lomas ni? Okay. Sebenarnya kita orang buat group the Lomas ni management dia orang yang nak. So they initiated like kita orang untuk jadi the Lomas, and kita orang dapat menyanyikan satu lagu yang diberi nafas baru. And there you go, the Lomas. Yeah. Ya, bila larut malam. So diberi kepercayaan. Yeah. So ada juga yang cakap nak continue as the Lomas kan, and everything. So insyaallah kita tengok macam mana. But for now kita cuma setakat untuk projek tu. Yes, and yes. It's very cakaplah siapa. The Lomas ni ditubuhkan sebab projek tribute to Saloma ni lah. Jadi kami diberi tanggungjawab untuk menyanyikan one of the lagu tema untuk cerita ni, dan lagu tu adalah Bila Larut Malam. Tapi apapun, mungkin rezeki berpihak pada lagu ni, macam orang suka kan. Jadi adalah soalan-soalan yang orang tanya, adakah kumpulan ni akan diteruskan. Jadi macam yang Aisyah jawab tadi, ya mungkin boleh jadi kita. Kalau ada rezeki, insyaAllah kami akan teruskan. Kita go by project kot. Kita go by project. Solo tu tak soal tu cuma. Kalau project solo pula, you guys punya genre berbeza-beza kan. So macam mana nak kira nak satukan perasaan, feeling tu dalam grup ni? Macam daripada lagu dia, okay, when we got the arrangement, walaupun kita semua feel sangat berbeza, sangat different genre, tapi once we got the arrangement, dia jadi, we become one now. Kita try to work together and try to make it in unity, macam tu, in unison. So that macam suara tak lari lah macam. Tapi at the same time, kalau kita dengar semua orang punya voice, ada style, ada sound masing-masing. They're different, so dia tak sama. Tapi feel dia sama. Pada saya lah, sebab mungkin kami berempat dah kenal lama. Jadi mungkin chemistry tu ada, memang dah wujud. Cuma kita orang perlu bekerjasama untuk membahagikan. Mungkin dari segi harmoni ke sebab kalau nyanyi 4 orang, tak bolehlah nyanyi straight tu kan. Mesti tak sebenarnya lain. Arrangement dia very straightforward lah. Dia group dua senang kan. So kita orang model feel lah. Jadi masing-masing diberi peluang juga untuk tunjukkan style masing-masing. Sebab selalunya kalau dalam group akan nampak seiring dan sejalan. Tapi bila untuk projek ni, kebetulan memang cara arrangement dia lah. Arrangement tu sendiri kebetulan part by part tu dah kena dengan kita semua masing-masing punya karakter. Jadi bagus juga untuk kita kan, sebab masing-masing dapat part. Memang kalau part macam ni, part Kak Indah, part macam ni, part Aisyah. Kita belajar sesuatu yang baru. Mungkin bila kita ni individu, kita tak belajar benda ni kan. Jadi bila berempat, kita ada masing-masing experience. Share masing-masing dengan dia. So dah kena nak belajar memahami antara satu sama lain kan. Pernah tak bergaduh ke tengah praktis? Aing balik. Tadi pun gaya bincuk. Sebab saya paling blur sekali. Salah. Kalau lah aku. Omsi. Memang gaduh lah. Tapi kita macam mana? Kita orang gaduh manja. Macam tu macam akak masuk pad akak. Sebab dia selalu tak masuk pad dia. So kita so macam akak berangan. Kadang dia kuat berangan ni. Kita orang tak dia tiba-tiba diam. Kita macam tak orang berangan. Semua senyap. Ni paling material ni. Materi. Materi esah ni. Geram tau macam dah penat, dah malau kan. Lepas tu gue lupa tak masuk part. Tak masuk part ni. Tiba-tiba diam kan. So tapi kita dah memang dah tenang. Poin dekat sini memang nak kena. Bye. Bye. Bye kau balik dulu. Dengarlah irama lagu Larut Malam. Bila larut malam. Okay, teruskan menyokong kami. Semoga kami semua, apa orang kata, susah dan senang ke dikutuk ke dikritik ke disokong ke. Peminat semua tolonglah setia bersama kami semua. Insya Allah. Wow. Sayang kami. Ya, sayang kami. Sejak sayang korang. So and support kita setiap individu. And also the Lomas. Jadi kita berharap kepada peminat setiap daripada kami dan peminat the Lomas, peminat baru kiranya, kepada adik peminat the Lomas,
Terus kami menyokong lagu kami tanpa anda. Tanpa anda siapa lah kamu? Tapi lagu tu anda boleh undi di Era FM, masukkan dalam carta ke carta menutup pay dan sebagainya. Kita sama-sama kasih lagi. Yes. Bye. Bye. Bye.